Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Paris Channel dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mimin yang setiap harinya selalu memberikan informasi terbaru, terupdate untuk kalian semua penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo. Semenjak menjadi Andin dan Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo dan Arya Saloka kini makin menjadi pembicaraan. Banyak penggemar yang baper dengan akting keduanya. Bahkan ada juga fans yang membuat akun fanbase untuk keduanya dan mengunggah momen-momen mereka. Fans jadi ikut menyoroti sikap pemeran Aldebaran dan Andin itu. Semua bermula dari rekaman ini ya guys. Yuk kita simak videonya. Nah, lihat nih ya guys. Tampak nih mereka ya sedang berada di kamar nih ya. Tetapi tuh ramean banget ya, kebersamaan mereka ini kompak banget ya guys. Walaupun tidak syuting tetapi kompak banget nih ya. Papoy kayaknya kamu cokro bilang bahaya, katanya gitu ya guys. Paha siapa itu yang goyang-goyang, katanya gitu guys. Aduh, iya nih ya, paha siapa tuh ya yang goyang-goyang, katanya gitu ya. Paha gemoy beb, katanya gitu ya. Ngapain Evan sih, katanya gitu ya. Bukannya mantannya Manda ya, katanya gitu ya. Salpok sama ekspresinya Manda, katanya gitu ya. Yuk kita lihat dulu ya guys ekspresinya Amanda, katanya gitu ya. Coba kita lihat nih. Tuh kenapa ya salpok tuh sama Amanda tuh ya guys. Nah di sini ada Winda, udah pasti itu paha cowok, pipi Riko nggak mungkin, Ichan apalagi nggak mungkin banget. Siapa ya, katanya gitu ya. Pacar Atun gak gede kak, kurus juga, katanya. Ya kali pacar Atun deket-deket Manda. Paha Kang bedul. Aduh, ini lucu banget ya komennya. Yang di samping Mamoy paha siapa itu kan guys. Pada kepo tuh paha siapa, katanya. Kenapa pikiran gue langsung ke Mamas ya. Begitu lihat itu paha otomatis aja. Ups, maaf kalau salah, katanya gitu guys. Aduh, ini nih ya. Di sebelahnya banyak yang salfok nih sama yang di samping Amanda Manopo tuh guys, katanya mamasnya tuh. Aduh, siapa ya guys yang di samping Amanda Manopo tuh pahanya gerak-gerak gitu ya guys. Nah dari Humairo, Atun nakal bikin ote, katanya gitu ya. Nah dari Alodi, cantik amat Mamandin, katanya gitu ya. Lina yang megang kamera pinter juga ya, semuanya nggak kesorot kamera, kenapa disorot sampai di Manda aja sih Kak Atun, katanya gitu ya guys. Dari Ipa, Arya libur syutingnya Yamin hari ini, kok dia ada di live IG sama Ivan di mobil, katanya gitu ya. Sengaja Atun, katanya suka mancing-mancing kan pada kepo tuh, katanya gitu ya. Geser dikit dong gitu ya. Di slow coba itu bajunya Navi siapa sih. Aduh, pada kepo nih ya. Atun mah suka bikin OT, katanya gitu ya. Semoga nih Kak Atun mancing tuh. Mamoy kok kayak panik gitu, terus geser deket ke Mas Cokro, katanya gitu. Aduh, pada nebak itu tuh yang paha-paha itu ya guys. Itu tuh lagi nyantui banget itu, katanya tuh si Arya. Aduh, bener enggak nih ya si Mamas Arya ya guys. Pasti nanti ada kejelasan siapa itu sebenarnya, walau berharap Papoy, katanya gitu ya guys. Tuh kan guys, pada berharap si Papoy tuh ya. Nah dari Ninon, setelah tahu di video Manda langsung geser menjauh dari si pemilik paha, katanya gitu ya guys. Aduh, kepo banget tuh itu siapa si paha ya guys. Manda juga tuh setelah lihat kamera dia langsung geser tuh.
ke arahnya si cemong. Nah ya guys, siapa ya guys? Mimin juga ya. Kepo nih ya. Cokro bilang bahaya, bahaya gitu ya. Dahlah dipersilakan Ote. Aduh, paha goyang-goyang, tunjukkan suaramu. Aduh, pada kepo nih guys. Aduh, bakalan jadi trending topik ini kira-kira ya guys. Nah guys, sudah dulu ya. Mimin akhiri dulu nih, daripada semakin heboh banget nih ya guys. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.